Terima kasih, saudara-saudara sekalian. Kita harus selalu ingat bahwa kemerdekaan ini didapatkan melalui proses yang sangat panjang, perjuangan yang sangat panjang, berganti-ganti negara-negara lain datang menindas kita, merampas kita, dan ini adalah hukum sejarah manusia. Yang kuat akan menindas yang lemah. Kita bersyukur kita sudah bangun suatu negara yang memiliki demokrasi dengan segala kekurangannya. Kita bersyukur semua pemimpin telah membantu menambahkan kemajuan kita. Kita ingin lebih maju, kita ingin lebih baik, kita ingin lebih adil, kita ingin hilangkan kemiskinan, dan kita ingin hilangkan korupsi. Kita negara yang sangat kaya, kekayaan kita luar biasa. Kami, Prabowo Gibran, Koalisi Indonesia Maju, siap melanjutkan fondasi yang sudah dibangun oleh pendahulu-pendahulu kita. Kita yakin Indonesia akan melompat menjadi negara hebat, negara maju, negara makmur, negara adil. Hanya dengan demikian, tetapi syaratnya kita harus rukun, kita harus bersatu, kita tidak boleh menghasut, memecah belah. Kita tidak boleh untuk kepentingan sesaat, untuk kepentingan jangka pendek, untuk kepentingan diri kita, kelompok kita. Kita tidak boleh mengorbankan persatuan, kesatuan, kerukunan bangsa Indonesia. Hanya dengan kerukunan, hanya dengan kearifan, hanya dengan kebersihan jiwa, tidak dengan permainan kata-kata retorika, tapi sungguh-sungguh cinta tanah air, Indonesia akan maju. Habis. Negara Bapak. Hebat. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Ya. Dan yang terakhir kita akan menuju ke calon presiden nomor urut 3.